Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga sobat semua selalu diberi kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya. Amin. Untuk video ini saya mau melihat sarang burung pelatuk yang tidak sengaja tadi saya menemukannya. Rencana tadi saya mau cari kayu, ternyata pas saya lewat ada suara anakan burung yang minta loloh. Dan saya cari, suara itu mengarah ke sebuah pohon yang kering dan di situ ada lubang kecil. Saya perkirakan itu mungkin sarang pelatuk. Tapi nanti kayaknya nggak bisa lihat anakannya, soalnya lubangnya itu ke bawah begini. Jadi mungkin nanti kita perbesar dulu lubangnya baru bisa lihat anakannya atau kondisinya seperti apa ya. Sekarang kita langsung saja lihat bagaimana keadaan sarang burung tersebut ya. Nah, ini sobat, sarangnya ada di atas pohon ini, di kayunya sini. Tapi karena cahayanya ini menantang sinar matahari, jadi nggak begitu kelihatan ya. Nah, ini suara indukannya kayaknya ngamuk-ngamuk. Dan saya coba naik ya. Kita lihat sama-sama, oke. Nah, sobat, saya sudah nyampe di atas dan ini sarang pelatuknya seperti ini. Nah. Ya, dan lubangnya ini mengarah ke bawah. Jadi dilihat dari sini nggak kelihatan anaknya, dan ini saya pastikan positif ini sarang pelatuk karena suara indukannya ini sedang marah-marah. Sekarang kita perbesar dulu ya lubangnya untuk melihat kondisi anaknya, oke? Nah, benar sekali sobat, ini ternyata betul anakan burung pelatuk dan anaknya sudah besar sekali. Makanya tadi suaranya kenceng ya saat burung ini minta loloh, dan anaknya ada dua. Rencana ini mau saya ambil. Kayaknya ini sudah bisa terbang burung ini.
sobat, ini anakannya sudah saya ambil dari atas tadi ya, ada 2 ekor. Ini jenis pelato beras sepertinya, dan burungnya sudah besar sekali ya. Mungkin ini 2-3 hari lagi dia sudah keluar sarang dan terbang. Seperti ini pun kayaknya sudah bisa terbang dia. Kalau saya lepas ini pasti terbang burung ini, karena bulunya sudah sudah tumbuh semua ini. Nah, suara induknya ini yang sedang marah-marah. Kondisi sarangnya seperti ini, sudah saya obrak-abrik ya, karena lubangnya terlalu kecil dan terpaksa saya perbesar tadi. Nah sobat, ini ya burung pelatuknya atau anakan pelatuknya rencana mau saya rawat ini, ada 2 ekor. Dan saya akhiri dulu videonya, kita ketemu lagi di video Wiris Kicau yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.